seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman tentunya di channel Fikri Alung teman-teman. Ini channel tempat tongkrongan warga nameless teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Hari ini gua bakal bahas bikin konten, yaitu kita akan penilaian tentang Upamecano, diet Upamecano. Kemarin gua bakal udah review gameplay si Upamecano dalam squad kita, dan kita coba lawan kita masuk ke squad kita. Dan mungkin kalau teman-teman pengen lihat, itu bisa teman-teman lihat di ntar gua tulis di deskripsi, bakal gua cantumin video sebelumnya, itu kemarin di SVA Team Journey di episode 11. Episode 11 itu tentang si Upamecano, gimana gameplaynya, dan nanti sekarang gue bakal ngasih penilaiannya. Semalam belum gue kasih penilaian pak, ya kan, belum gue kasih penilaian, dan sekarang bakal gue kasih si penilaian si diet Upamecano teman-teman. Apakah worth it apa enggak teman-teman ya? Oke ya teman-teman, sebelum itu biasa sebelum gue masuk penilaian teman-teman, jangan lupa like dulu, share dulu, di komen dulu, serta di subscribe teman-teman ya. Oke ya, bagi yang udah like, bagi yang udah komen, bagi yang udah share, bagi yang udah subscribe, saya doakan sukses dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut aja dan pasti nonton dari awal sampai akhir biar tidak ketinggalan teman-teman ya. Dan kita langsung aja masuk ke pemain kita. Nah, di pasar aja lah pak, kita masuk di pasar aja. Soalnya bakal gua masuk perbandingannya nanti si Kulu, si Upamecano kita ya pak. Mana dia pak? Upa dia nggak bisa dijual nih dia. Ini pak Upamecano. Nah si Upamecano teman-teman, kemarin kita masuk ke si Upamecano ini udah masuk squad kita. Dan ya kita, dan ini bagi gua si Upamecano nih, tackle-nya bagus, sliding bagus, di pengawalannya bagus, tapi dan dia semuanya itu bagus teman, dan bagian defense-nya juga bagus banget teman-teman. Ini si Upamecano teman-teman, tackle beri seluncurnya semua bagus, tapi overall cuma tentang bertahannya bagus banget pak si Upamecano ini teman-teman. Upamecano ini dan kecepatannya juga bagus, good sprint banget sih pak si Upamecano. Dan kekurangan bagi gua si Upamecano ini pak, dia punya skill boost itu jago pak, ya kan, kemahirannya teman-teman itu jago, itu heading itu udara lah. Tapi coy kemarin pas gua defend itu jelek banget pak udaranya pak. Jadi bagi gua headingnya jelek dan lompatannya jelek pak, bagi gua itu kekurangan si Upamecano bagi gua itu pak. Dan yang kekurang gua Upamecano lagi itu nggak bisa dijual udah pasti teman-teman, dan dia tidak bisa untuk dijual guys Upamecano. Dan ya work rate nya kurang, work rate itu kayak ini teman-teman, apa tuh penyerangan sama defense nya kalau penyerangannya gila sih teman-teman, penyerangan tinggi tapi ke bertahannya sedang teman-teman. Jadi gua udah nyoba dia cepet banget pak maju, jadi mau nggak mau kita harus cepet-cepet juga narikin si Upamecano ke belakang pak gitu. Jadi teman-teman kalau mau mainnya benar-benar harus pintar-pintar banget pak untuk memainin si Upamecano gitu teman-teman. Untuk semua selebihnya sih bagi gua bagus, untuk staminanya jelek bagi gua, stamina juga kurang soalnya cepat juga habis kemarin menit berapa tuh udah habis banget pak si stamina si Upamecano bagi gua. Dan selebihnya kalau kayak ke pengawalannya GG, pengawalannya tackle seluncur, tackle-nya sliding-slidingnya GG Gaming, dan semua tentang masalah bertahannya GG Gaming pak. Untuk nih bertahannya gini kayak pengawalannya, tackle seluncurannya, agresinya, kekuatannya, kesadaran tackle berdirinya itu GG Gaming. Dan dia kekurangannya lompatannya 107. Kenapa? Dia 107 emang tinggi pak, 107, tapi tingginya dia juga 1,86 coy, 1,86. Jadi tinggi nggak nutup dari ketinggiannya. Makanya kemarin gua coba lah teman-teman, tonton dari videonya pasti teman-teman tahu kelemahannya gimana teman-teman. Dan iya bagi gua ini headingnya jelek pak, jelek, dan ya kena heading dan lompatannya kurang bagi gua walaupun dia punya skill boost jago. Tapi apa karena gua belum naikin overnya belum tahu, tapi ini karena gua masih over 96 seperti itu, masih kurang gitu teman-teman. Dan mendingan teman-teman pakai si Konate center backnya, si Konate atau enggak si Varane teman-teman, GG Gaming. Waktu si Varane gua belum main gameplaynya, mungkin nanti bakal gua bikin konten, bakal gua masukin gameplay ke
konten kita selanjutnya nanti teman-teman untuk si Farane. Dan sekarang kita masih bahas si Upamecano ini teman-teman. Dan ya bagi gue itu teman-teman kekurangannya si Upamecano. Jadi bagi teman-teman yang misalnya bang gue nggak dapat summer passport, no bad guys. Soalnya bagi gue kurang juga pakai Upamecano pak. Jadi kalau teman-teman punya yang summer vacation passport, yang summer passport ya gue masih nyesel ya, jangan nyesel guys. Pertama pemain nggak bisa dijual, itu udah pasti banget pak. Jadi kalau kita pasti nggak semuanya pasti mau pakai squad ini bakal lama pak. Udah pasti nggak bakal lama, soalnya pasti banyak yang bakal ganti gonta ganti squad. Ya kan pengen main kan juga hiburan, cuma game hiburan kita teman-teman ya, kalah menang tuh udah pasti biasa, tapi pemain harus ganti gitu kan. Siapa itu yang prinsip seperti itu gitu teman-teman. Bagi gue itu ya kekurangannya, walaupun harganya 34 juta ya karena dia nggak bisa jual coy. Ya kan si Upamecano ini, dan bagi kan misalnya belum kelar summer passport, bang gua masih di week 6, gua masih di week 5, gua masih di week 4, gua masih di Spanyol, gua masih di Turki bang, gua masih di Yunani bang, not bad, gak masalah guys, gak masalah. Kenapa ini si Upamecano bagi gua kurang kan, kurang bagi gua. Dan ya itu kekurangannya itu udah heading, dan ya kita tahu meta sekarang kena heading pak, heading crossing itu, dan kita butuh yang jago-jago seperti itu guys. Gua coba kemarin, cuman ya dia cepet banget maju coy, makanya dia nggak on position gitu, makanya jadi kekurangan. Jadi gua kemarin dari gameplay kemarin ke gua baca, bagi gua kan itu karena dia lama nariknya, jadi headingnya jadi ketinggalan gitu, jadi tingginya juga kurang dan ketinggalan juga gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau gameplaynya, dan ini kesimpulan gua teman-teman ya, kesimpulan gua sih diet Upamecano ini teman-teman ya. Dan ya teman-teman bisa ngambil sih, bisa teman-teman pilih, mendingan teman-teman pilih Skonate atau enggak si Farane atau enggak Stefan De Vries juga GG Gaming sih pak, kalau teman-teman pakai. Tapi gua belum pakai itu, dari startnya udah kebaca GG Gaming, dan lompatannya aja 111 kalau enggak salah Stefan De Vries, dan tingginya ya 1,8 berapa, 88 atau 89 teman-teman. Tapi ketutup pak, ketutup, dia juga enggak heading jago, jadi dan work rate-nya juga enggak tinggi, sedang, tapi dia sedang tinggi, jadi bertahannya tuh defense-nya tinggi guys, beda sama si Upamecano, dia lebih cepat maju, beda sama si Matt Hamel. Kalau Matt Hamel kan attack-nya tinggi tapi defense-nya tinggi, ditutup lagi sama tinggi teman-teman gitu. Tapi gitu teman-teman, jadi mesti mendingan kalau teman-teman ngambil ya ngambil si Stefan De Vries GG, dan atau enggak Kalulu. Kalulu juga GG Game bagus juga sih teman-teman, tapi kalau teman-teman pakai si Kalulu duetin sama Stefan De Vries GG Gaming kan. Kalau di duetin dua itu teman-teman, jadi bagi gua sih seperti itu teman-teman ya. Nanti kita masuk ke konten selanjutnya, nanti bakal kita review back yang lain, dan kita tak teman-teman tahu sebelum gua record ini gua udah dapet si Farane, dan nanti bakal kita bahas juga ya teman-teman. Dan ini udah ada squad kita, dan terima kasih teman-teman udah nonton channel ini, terima kasih teman-teman udah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih yang udah support channel ini. Dan kalau bagi gua si Upamecano kurang guys ya, kurang guys, bagi gua kurang. Dan ya itu ya bagi gue itu banget inti-intinya banget pak, si headingnya kurang, lompatannya kurang, dan tingginya kurang, dan ya nggak bisa dijual, pastinya nggak bisa dijual. Dan yang kelima ini teman-teman stamina bagi gue, dan work rate-nya dia terlalu maju banget pak, sering maju, dan itu kekurangannya bagi gue, kesimpulan gue ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi ini kesimpulan gue, terima kasih teman udah support ini, dan sampai jumpa di next konten kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.